Hai Sobat Wirid, Traveling with Jesus. Salam jumpa. Hari ini tanggal 24 Juli 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Arijani Halim dari Denpasar, Bali. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah Santo Christophorus, seorang martir. Christophorus dikenal luas di kalangan umat sebagai penginjil dan martir. Christophorus, yang berarti pemikul Kristus, mati sebagai martir di Lisia, Asia Kecil, pada masa pemerintahan Kaisar Decius. Sebuah cerita kuno yang berkembang sekitar abad pertengahan tentang Christophorus menyatakan bahwa dia berasal dari Kanaan di Palestina. Perawakannya besar dan tinggi. Cita-citanya ialah hanya mau melayani orang yang paling kuat dan berkuasa, karena dikawali oleh banyak tentara yang terlatih. Oleh karena itu, ia lalu menjadi pelayan sang raja. Tidak lama kemudian, ia meninggalkan raja karena melihat bahwa raja bersama para pengawalnya yang kuat perkasa itu takut kepada setan. Maka ia lalu mengabdi setan yang dianggapnya paling kuat dan berkuasa atas manusia. Suatu ketika ia bepergian bersama setan. Di tengah jalan, setan yang menjadi tuannya itu gemetar ketakutan, tak kalah melihat sebuah salib yang ditanam di pinggir jalan. Christophorus jengkel dan lalu pergi meninggalkan setan itu. Christophorus kemudian mendirikan sebuah gubuk kecil di pinggir sungai, berdekatan dengan jalan penyeberangan yang banyak dilewati orang. Tugasnya di situ ialah membantu setiap orang yang mau menyeberang, namun takut akan derasnya aliran sungai itu. Christophorus tidak takut karena badannya tinggi besar dan kuat. Suatu hari, datanglah seorang anak kecil meminta diseberangkan. Christophorus segera mengangkat bocah itu dan memikulnya ke seberang. Semula bocah itu terasa ringan, tetapi lama-kelamaan bertambah berat. Christophorus merasa seolah-olah seluruh bumi ini menekan bahunya, sampai ia tidak sanggup lagi meneruskan perjalanannya bersama bocah itu. Pada saat itulah bocah itu berkata, "Akulah Yesus, Tuhan semesta alam, dan raja yang paling kuat dan berkuasa. Hanya kepadakulah
seharusnya manusia mengabdi. Sejak itu, Christophorus memutuskan untuk menjadi abdi dan pelayan Yesus. Ia bertobat dan pergi ke Lisia. Di sana ia mewartakan Injil dan menobatkan banyak orang sebelum kematiannya. Christophorus menjadi pelindung para peziarah, terutama para pengendara motor. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinar. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garis depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa membahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangan-Nya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepada-Mu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya. Ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan
dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.